ya nggak apa-apa, males-males kan orangnya putih-putih. Ingat ya, masa depan kita gemilang, the future is yours, do your best, berbuat yang baik, jangan sakiti orang. Saya punya filosofi begini, filosofi saya dari kecil. Kalau Anda tidak bisa bantu banyak orang, bantulah beberapa orang. Kalau Anda beberapa orang pun tidak bisa bantu, bantulah satu orang. Kalau satu orang pun Anda tidak bisa bantu, minimal jangan menyulitkan, menyusahkan, apalagi menyakiti orang lain. Sudah. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Tapi yang jelas saya senang sekali, bangga sekali bisa makan bareng dan juga ngobrol-ngobrol langsung sama Pak Prabowo dan mendengar langsung lah. Dan yang paling penting sebenarnya adalah merasakan vibe langsung, karena itu penting. Kalau di TV dan lain-lain rasa berbeda, tapi ini vibe langsung. Harapannya untuk Bapak sehat terus, karena apa yang mau diperjuangkan sama Bapak Prabowo itu udah... Ini kesan saya bertemu Pak Prabowo sangat baik. Saya mendengar banyak gagasan-gagasan yang baik juga dari teman-teman untuk perkembangan anak-anak muda, mulai dari bidang kreatif hingga mental health dan perempuan. Dan Pak Prabowo dan Pak Erick Thohir dapat menyampaikan segala respon-responnya dengan sangat satisfactory lah. Saya sangat puas dan semoga bisa bertemu Pak Prabowo dan Pak Erick Thohir di lain kesempatan. Harapannya mungkin Pak Prabowo? Harapannya supaya Pak Prabowo semangat terus dan terus menampung aspirasi-aspirasi anak muda supaya bisa terus menuju Indonesia Emas 2045.